Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Hari ini saya dan keluarga lagi siap-siap mau wisata ke pantai. Ada tempat wisata di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang namanya Pantai Mutun. Nah, kami sekeluarga mau menuju ke sana. Yang mau ikutan, ayo ikutin saya. Kita melihat indahnya Pantai Mutun. Let's go. Kamu jalan-jalan ya? Hah? Jalan-jalan kemana? Hah? Kemana? Ke laut? Malu-malu. Oke, kita lanjut nanti ya. Repotin lagi. Kacamata ini mah buat ada kan? Pencet lama. Udah pasang aja sini. Hai guys. Kita mau berenang guys. Kita mau banyak rebutan. Jangan kamu pegangan itu. Belum bilang kuat batunya. Kan. Padahal bagus putih tuh panas. Ada tangan panjang tapi dia enggak bawa muka itu. Itu ya lu gosong. Enggak kayak Uti lagi deh kulitnya. Nanti Uti kesini kaget. Kok jadi kayak aku? Ini lupa bener. Ih, asik bener ngeliat orang mandi ya. Inilah yang disebut dengan Pantai Mutun yang berlokasi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Di seberang yang kita lihat itu Pulau Tangkil namanya.
memerlukan waktu 15-20 menit untuk menyeberang ke sana dengan menggunakan perahu. Ini adalah perahu sewaan yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung. Sebagai sarana transportasi menuju ke Pulau Tangkil. Berenang gak kah? Berenang? Hei, pakai ban biar jauh. Hah? Adek mana? Raka berenang, adek mana kah? Abang Ichi tuh. Rapka. Tuh kayak Abang Ichi tuh. Hah? Tuh sama itu tuh sama Abang Ais tuh. Ini pondokan-pondokan yang disiapkan oleh pemilik tempat pariwisata untuk disewakan kepada para pengunjung. Sangat ramai sekali suasana di sekitar Pantai Mutun. Model yang seperti ini itu biaya sewanya 200.000. Kalau yang agak kecil dikit 100.000. Ya, kita bisa pakai sampai dengan selesai. Pondan-pondan ini memang disediakan untuk para pengunjung. Lokasi pantai terlihat terawat. Apalagi sudah dibangun spot-spot untuk foto, ya ada jembatan seperti dermaga sampai kira-kira 50 meter menjorok ke dalam. Jadi masyarakat atau pengunjung bisa berjalan-jalan di jembatan tersebut sambil foto-foto. Perlengkapan untuk makan siang dan cemilan-cemilan. Ini ayam nih, Pak. Sudah disediakan. Kalau saya kopi saja cukup. Ya. Ica. Ica mau berangkat. Apa? Banana buat per orang 525. Bukan satu banana gitu. Lemari, lelaki diam seribu kata. Kalau dia enggak puas pasti mau dia, hatinya luka. Jadi 140 tambah 6 kan. Udara terasa berat. Karena asmara susahkan dada ketika cinta terbentuk dinding. Papa mengapa papa tuh udah basah tuh? Terbentuk dinding. Iya pantai, Ica pantai. Ini juga ya, kesana itu. Kala pintu hatimu yang selalu mau berpulang.
agar kulihat lagi rembulan di wajahmu. Ya Allah, jangan sembunyikan hatiku padamu. Mana kano? Ada. Kano berapa dan rembulan bersentuh di malam. Angin sepoi-sepoi. Dan rembulan bersentuh di malam. Angin sepoi-sepoi. Nanti gak makan nasi, lo makanin itu aja. Ini udah nih, nih. Kalau pintu hatimu yang selalu membutuhku agar melihat bulan di wajah. Kita gak foto di laut. Kita ini membelot. Dia minta telur. Ini kacamata kamu orang, hati-hati loh. Nanti pasti balik. Maskernya, kalau Loris kamu nyuci sendiri nanti. Yang paling di sekitar pantai itu Indonesia isnin hobi. Banyak uang, poya-poya yang goyang guyu. Iya. Kering kota berhenti. Lihat apa? Di jembatan ini. Bersama-sama mereka menyanyi Natal dia. Jadi jongotan kopi di hotel. Ya, kita saksikan anak-anak mau mencoba banana boat.
mudah-mudahan aman. Hah? Ini adalah salah satu jenis permainan yang ada di Pantai Mutun. Pengunjung bisa memanfaatkan ini dengan harga sewa Rp30.000 per orang untuk waktu sekitar 15 menit. Mereka berkeliling-keliling di sini. Siap. Mantap. Tuh. Dadaka. Jalan ke tengah, GK. Ke sana, Nah, itu supir kapal. Berhenti nggak pakai standar kalau kapal di sini. Keren. Ya, udah mulai siap-siap anak-anak. Ica aja di depan, Ca. Oh. Kalau gitu, adek di tengah, dek. Jadi butuh keseimbangan juga ya untuk mainan seperti ini. Halo. Selfie dong. Dadah. Pakai ini. Video. Nanti diberi ini aja. Oke, siap-siap. Untuk segera jalan. Berkeliling di sekitar Pantai Mutun. Sip, mantap. Kita lihat sampai seberapa jauh. Penumpangnya badannya gede-gede. Oke, biarkan anak-anak bermain sejenak. Kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana, guys. Tetap ikuti perjalanan saya berwisata di Pantai Mutun. Kita lihat anak-anak sudah kembali. Alhamdulillah. Yang penting puas bermain-main di laut. Tadi sudah mandi, sudah main banana. Nggak dibalikin kan? Karena ini. Oke. Selesai sampai di sini permainan banana food kita. Kita lanjut untuk melihat keindahan-keindahan yang lain. Sing
pamer kening aku. Patu nanging kue lali warani wong koyo aku neng ngopo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar neng statusmu citra janji tegane kue ngapusi setengah mati bahasa Jawa. Rene suwene aku ngenteni nangis batinku grantas suripku telas kebas netes salon neng dadaku. Kirain udah jam 12-an. Setengah 11 baru. Tutup lambi anyar sing neng jero lemariku. Nanging ponco anyar sing bapa mer kening aku. Dia bilang juga salah. Lepas kau duduk padaku sayang, jawab atau aku pergi sayang. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungi ku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Terhanyut aku akan
Thank you.